Halo sahabat kabar bola. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe channel kabar bola. Resmi, Cristiano Ronaldo kembali ke MU. Cristiano Ronaldo resmi kembali ke Manchester United. Setan Merah mengumumkan telah menyepakati transfer bintang Portugal itu dengan Juventus. Manchester United dengan gembira mengonfirmasi telah mencapai kesepakatan dengan Juventus. Transfer Cristiano Ronaldo bergantung pada kesepakatan personal, visa, dan tes medis. Demikian pernyataan Manchester United. Cristiano Ronaldo kabarnya dibeli Manchester United dengan mahar sekitar 25-30 juta euro. Penyerang 36 tahun itu dilaporkan akan menaikkan kontrak berdurasi 2 tahun. Manchester United bukan klub asing buat Cristiano Ronaldo. Pemain asal Portugal itu 6 tahun bermain di Old Trafford pada periode 2003 hingga 2009. Sebelum kemudian hijrah ke Real Madrid. Bersama Manchester United, Cristiano Ronaldo menempatkan Cristiano Ronaldo menapaki kebintangan. Ia memenangi 3 title Premier League, 1 gelar Liga Champions, juga meraih trofi Piala FA, Piala Liga Inggris 2 kali, dan Piala Dunia Antar Klub. Saga transfer Cristiano Ronaldo baru berjalan hari Jumat, 27 Agustus 2021 ini, ketika ia dirumorkan merapat ke Manchester City. Rumor itu memicu Manchester United ikut bergerak dan mendekati mantan pemainnya tersebut. Pada prosesnya, Manchester City mundur, sementara Manchester United melakukan progres cepat dan bagus hingga mengumumkan kesepakatan. MU diperkirakan tak akan menemukan hambatan berarti dan akan segera menuntaskan detail-detail transfer Cristiano Ronaldo.